Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Sahabat Baru TV. Hobi sahabat. Nih, kali ini kita berada di Kedoya nih, Kedoya Raya. Tepatnya di Melati Aquarium. Ini nganterin Bapak Rio. Pak Rio mau belikan mas koi. Nah, di sini lumayan banyak koleksinya nih ikannya. Iya, sahabat, kalau yang deket-deket rumahnya sini Jakarta Barat ya, posisinya di Kedoya, merapat aja sini nih, banyak nih ikan, jenis-jenis ikan. Tuh bagus-bagus kan? Nih ikan, kalau nih ikan perek apa ikan apa nih? Ikan teplek. Tahu ikan apa namanya, pokoknya berwarna cakep. Ini ikan gapi, ini jenis ikan gapi moli. Ini ikan gapi, ini jenisnya tuh gapi Singapura. Kalau dulu sih sebutannya gapi Singapura nih. Ini maaf nih, pencahayaannya kurang nih, gelap. Tapi jenis-jenis ikannya bagus-bagus nih, sahabat. Iya, ini moli merah putih. Ini ikan apa nih? Kayak ikan teri tapi buntutnya merah. Cuma nanya-nanya nggak ada nih orang yang jaga pada di belakang semuanya nih, deket ikan mas koi, ikan mas koi. Nah, kita nonton aja udah. Ini jenis sidat tapi gabus bangkok. Ini gapi juga kayaknya. Nah, ini ikan apaan nih, merah putih juga nih, cakep nih buat koleksi. Si jenis ikan apa nih, ikan tawes apa ikan apa ya, ikan apa nih. Hitam-hitam grebedan, sejenis ikan sidat kayaknya. Komen aja deh di bawah jenis-jenis ikan apa aja tuh. Ini ikan mas koi, ikan mas apa nih, merah putih cakep nih, atasnya merah bawahnya putih. Ini ikan apa lagi nih, kumis jenis lele kayaknya nih, lele jumbo tapi nggak tahu nih lele apa disebutnya nih, lele Afrika apa lele sawah. Nah, ini jenis apa, banyak jenis-jenis makannya tuh, pelet. Pelet ikan mas, bukan pelet cewek, bukan sahabat. Ini koi-koinya nih. Banyak aja nih, banyak. Oke sahabat, tolong tekan subscribe now. Semoga berkah, semoga sehat, semoga panjang umur. Subscribe. Oke sahabat, ini kita sini nih niatnya nih mau beli ikan mas koi. Dari rumah sih maunya pengen beli babonnya nih, biangnya, pokoknya ikan mas koi yang gedenya nih. Nih, manisnya merah, warna-warni. Iya, cakep. Nah, ini katanya yang jaga nih mas Arpan, Ardan nih tuh, yang kumisnya rada tipis, rada tebal kayak tembakau. Iya, senyumnya manis banget. Ini dari Sukabumi nih, ada 200 sampai 350 tergantung warna. Nah, ini Bapak Rio nih, Gojek, nganterin kita. Mbah Miran. Kayak lagu dangdut, Miran Santika. Bang, pilihin bang yang cakep. Gua kagak mampu dah beli yang gede, beli yang kecil-kecil aja atau juga jadi gede. Pilihin yang merah yang cakep. Ini saduran nih, iya.
saduran ikan mas koi. Jadi kagak mampu dah beli yang gede. Yang gede yang dari Blitar tadi kata Mas Ardan antara 350 sampai 600-an nih yang dari Blitar. Kenapa yang lebih mahal yang Blitar ya? Mungkin menang mulu kali lomba atau kompetisi koi. Vario aja pengen nih. Katanya bagus yang ini nih, yang suka bumi punya nih. Cantik-cantik kayak ceweknya. Kayak gadis suka bumi. Nah, Mojang suka bumi, Mojang Bogor. Aduh, mantep dah full. Yang Blitar, yang gedenya 450 sampai 650. Nah, ini kalau yang kecil ini, yang kecil ini 200-an sampai 350, tergantung warna juga. Oke sahabat, itu pilih dah. Kalau mau datang aja sini nih, merapat ke Kedoya, Kedoya Raya, tepatnya samping pom bensin kuda. Aduh, budget tanahnya nih belum gajian sini. Gaji masalah gaji, dompetnya kompes, kantong kempes. Aduh, manisnya. Punya 5 biji aja, 5 ekor atau 5 apa sih disebutnya kalau ikan. Enak nih tuh ngempanin. Iya, ya udah ngilangin stres lah. Pokoknya santai tuh. Iya, aduh nikmatnya. Indah aja dunia. Serasa di surga. Tahu surga bagaimana? Lebih-lebihan kali enaknya. Aduh. Ya udah, udah jinak banget ya. Enak buat mainan ini. Mainan hati. Saya suka hati. Senang rasanya. Aduh. Kumpul, pul. Makan. Ikan. Ayo makan. Jangan berebutan. Biar kebagian. Oke dah, sahabat. Itu aja dah. Bagi yang suka, tolong tekan like dan subscribe. Oke. Wassalam.